menguping pembicaraan orang lain. Itu namanya tidak sopan. Kalian paham? Paham, Pak. Iya, paham, Pak. Maaf, Pak. Maaf, maaf ya, banget, Pak. Kalian saya hukum. Udah, dia makin gak kedengeran kan? Hei! Kalian lagi, ngapain kalian di sini? Oh, kita mau ini. Sebentar, kayak ada yang ngumpul. Sebentar, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Iya, Pak. Ini sudah dua kali ya, Aldino, Arin. Atau kalian mau benar-benar ibu laporkan ke Pak Togar? Jangan bu, please, Pak. Kalau udah dua kali, ya harus dilaporkan lah bu, biar mereka dapat hukuman tegas dari Pak Togar. Bah, sudah tidak perlu dilaporkan, saya sudah dengar. Hei, macam mana sih kalian, hah? Katanya murid berprestasi. Hah? Attitude kalian itu minus. Mendengar pembicaraan orang lain, menguping pembicaraan orang lain, itu namanya tidak sopan. Kalian paham? Paham, Pak. Iya, paham, Pak. Maaf, Pak. Maaf, maaf ya, banget, Pak. Kalian saya hukum. Jangan, Pak. Please, maafin aku ya, Pak ya. Tidak ada. Setelah kalian pulang sekolah, bersihkan semua halaman. Tanpa terkecuali. Titik. Pak, please, Pak. Saya tahu. Udah, saya... Mbak. Kau jangan merengut macam itu. Iya, tapi saya nggak akan ngulangin kesalahan. Tapi jangan dihukum, Pak. Maafin, Pak, please. Kalau maaf saja, tidak membuat kalian kapok. Emang ngerti kau? Kalian dengerin aja omongan Pak Togar. Sudah sana masuk kelas. Dan ingat, jalanin hukuman kalian sepulang sekolah.